warahmatullahi wabarakatuh. Salam pers mahasiswa. Kembali lagi bersama saya Irma Suganda di Amulet News. Nah, saat ini saya sedang di Keritang, di Kecamatan Keritang, tepatnya di SMA Negeri 1 Keritang. Nah, saya tidak sendirian. Saya hari ini bersama Bapak Wakil Kurikulum di SMA Negeri 1 Keritang. Nah, Bapak Agus, benar Bapak? Nah, hari ini kita mau wawancara sedikit nih mengenai apa sih keunggulan dari SMA Negeri 1 Keritang ini? Mungkin mohon dijawab Bapak. Baik, terima kasih untuk keunggulan SMA Negeri 1 Keritang. Kalau secara kuantitas, alhamdulillah siswa kita hampir mencapai 900. Kemudian 900 siswa. Kemudian dari sisi gurunya, alhamdulillah ini memang bukan sebagian besar lagi. Memang wajib S1 semua. Wajib S1. Kemudian sudah ada 3 yang S2. Jadi mudah-mudahan nanti kedepannya kawan-kawan bisa menyusul. Jadi menjadi salah satu potensi untuk pengembangan pendidikan di SMA Negeri 1 Keritang ini. Kemudian secara geografisnya sangat mendukung karena ada di pusat kecamatan, jadi dari berbagai desa, berbagai daerah itu bisa terjangkau ke SMA Negeri 1 Keritang ini. Inilah keunggulan-keunggulan yang ada di SMA Negeri 1 Keritang ini, gitu Pak ya. Selain dosen guru-gurunya yang sudah S1, bahkan ada yang S2, di sini juga seletaknya sangat strategis gitu. Kemudian nih Pak, nah, kita tahu menjelang tahun ajaran baru dan penerimaan mahasiswa baru nih Pak. Menurut Bapak sejauh mana sudah peningkatan ataupun tingkat minat siswa mengenai kelanjutan pendidikan untuk ke tingkat universitas Pak dari SMA Negeri 1 Keritang? Untuk tingkat kelanjutan ke universitas rata-rata mungkin sudah hampir 50% untuk sudah mulai mendaftar di universitas kan. Apalagi untuk saat ini, setahu saya ini yang masuk di data saya sudah 150 lebih. Ikut seleksi SNBP, kemudian untuk persiapan-persiapan seandainya nanti tidak lulus di situ kan, mereka siswa-siswa itu sudah mencari mana universitas mana yang mau dia tuju, sudah ada persiapan. Sudah dipersiapkan ya, itu Pak ya, dari sejak awal gitu, ya. Luar biasa ini. Nah, kemudian Pak, terakhir nih, menurut Bapak hari ini kita datang dari UNISI ke SMA Negeri 1 Keritang. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai Universitas Islam Indragiri ini Pak? Alhamdulillah untuk mengenai Universitas Indragiri Hilir ini sangat luar biasa, karena inilah kampus yang ada di daerah yang bisa membangun di daerah, dan siapa lagi, kampus mana lagi yang akan bisa membangun daerah selain kampus yang ada di daerah, salah satunya adalah UNISI tadi. Jadi siswa-siswa mungkin dari daerah mana saja, terkhusus dari Keritang kan, bisa masuk ke kampus UNISI. Alhamdulillah mungkin tahun kemarin dah lebih dari 5 siswa dari sini ke kampus UNISI kan ya. Rata-rata tiap tahunnya ada. Setiap masuk, tahun ya. Pasti ada ya gitu ya. Wah, luar biasa ini SMA Negeri 1 Keritang kawan-kawan. Oke, baik, hanya itu. Mungkin dari wawancara singkat kita hari ini, saya Irma Suganda. Terima kasih Bapak atas waktunya. Saya kembalikan. Bye, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.